Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo dari TNG Farm di Klaten. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang banyak diperbincangkan oleh peternak kambing perah. Apakah itu? Topiknya adalah, apakah benar pasar susu kambing hancur? Nah, bagi Anda peternak kambing perah, termasuk juga para peternak yang lain, pasti akan tertarik untuk mengikutinya. Jadi, saksikan sampai selesai ya. Jika Anda adalah peternak yang ikut di dalam berbagai kelompok-kelompok sosial peternak kambing perah, misalnya di FBG, ataupun misalnya di kelompok-kelompok WhatsApp, atau lain dan lain sebagainya, pasti akhir-akhir ini, kurang lebih sebulan dua bulan ini, Anda akan mendapati nih, banyak sekali peternak kambing perah yang menawarkan susu kambing segarnya mereka dengan harga yang murah, atau bisa dibilang harganya turun. Terlihat dan terkesan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara produksi susu kambing segar dan yang terserap di pasar. Jika di bulan-bulan yang lalu, bulan-bulan yang sebelumnya, kita tidak pernah mendapati kondisi seperti ini. Jadi berapapun yang diproduksi oleh para peternak biasanya langsung terserap dan tidak ada tawaran-tawaran yang sedemikian banyak di media sosial. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Di dalam diskusi-diskusi banyak yang bilang bahwa pada saat ini terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand atau pasokan dan permintaan. Banyak yang bilang bahwa produksi susu kambing banyak sekali berkelimpahan karena banyak peternak yang beralih ke peternakan kambing perah, sementara pasarnya sama saja. Sehingga dengan demikian terjadi banjir pasokan susu kambing. Apakah itu yang benar? Atau mungkin ada penyebab-penyebab yang lain? Nah, saya ingin ajak rekan-rekan semua untuk melihatnya secara lebih sistematis di dalam konteks bisnis. Apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga memberikan kesan bahwa susu kambing pada saat ini pasarnya drop atau hancur, sehingga terlihat di banyak media sosial seakan-akan terjadi banjir pasokan yang tidak terserap oleh pasar. Nah, saya ingin mulai dengan sebuah konteks dulu ya, yang namanya pasar atau market. Jadi secara umum itu ada tiga, saya kelompokkan menjadi tiga saja ya, jenis yang namanya market. Yang pertama adalah penetrated market, yaitu pasar yang sudah ada dengan konsumen yang existing. Kemudian yang kedua adalah target market, pasar yang dituju. Kemudian yang ketiga adalah potensial market, potensi pasar secara keseluruhan. Beberapa waktu yang lalu, saya mengadakan riset kecil-kecilan karena tidak ada data yang jelas tentang sebenarnya penetrated market atau pasar yang existing dari susu kambing itu ada berapa. Kalau pasar susu sapi, yang saya dapatkan pasarnya di dalam setahun kurang lebih adalah 60 triliun. Nah, pada saat saya coba meriset, pasar susu kambing di Indonesia kurang lebih baru sekitar 2-4 triliun. Jadi sebenarnya pasar penetrated market dari susu kambing sudah lumayan, ya walaupun kalau dibandingkan dengan susu sapi masih jauh sekali gitu ya, masih berlipat-lipat kali pasar susu sapi dibandingkan dengan susu kambing. Nah, seperti yang kita ketahui sebenarnya target market itu bisa lebih besar daripada 2-4 triliun. Namanya adalah target market, itu di mana kita bisa menyasar, mentargetkan masyarakat yang peduli kesehatan.
Sesudah adanya badai corona, di mana masyarakat sangat peduli kesehatan, pada saat ini juga sedang terjadi yang namanya badai polusi, khususnya di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya. Tingkat polusi tinggi dan masyarakat akan sangat terbantu jika mereka mengkonsumsi susu kambing. Kemudian masyarakat yang terbantu kesehatannya oleh susu kambing. Jadi masyarakat yang mengidap penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit paru-paru, asma, dan lain sebagainya, mereka merasa terbantu kesehatannya jika mereka secara rutin minum susu kambing. Nah, kemudian yang paling besar sebenarnya adalah potensial market, yaitu masyarakat Indonesia dan dunia secara internasional, apalagi di luar negeri, di mana yang sudah sangat sadar tentang kesehatan, maka susu kambing pasarnya sangat besar. Sehingga dengan demikian, kesimpulan pertama adalah bahwa yang namanya penetrated market itu sudah ada dan cukup besar. Nah, konteks yang kedua yang mau saya bahas namanya adalah saluran penjualan. Saluran penjualan atau sales channel itu adalah bagaimana caranya produksi susu kambing, jadi susu kambing dan turunannya yang kemudian akan bisa sampai kepada konsumen. Nah, seperti yang kita ketahui, ada berbagai macam yang namanya sales channel. Ada yang penjualan langsung atau penjualan direct channel namanya kalau dalam bahasa Inggris. Bisa juga yang B2C, langsung kepada konsumen dan lain sebagainya. Nah, kita lihat sekarang ya, dari gambar yang ada, kalau saya ambil dari dua penjualan langsung ya, yang pertama B2C dan kedua adalah B2B. Nah, penjualan langsung B2C, business to consumer atau ke consumers ini, ada berbagai macam. Kalau rekan-rekan perhatikan, ada penjualan dari produsen ke pembeli eceran susu segar. Ada juga penjualan kepada pembeli eceran yang susu yang sudah pasteurisasi. Kemudian ada juga pembelian eceran produk susu kambing olahan peternak, misalnya yang jadi yogurt, jadi ice cream, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penjualan langsung tapi sifatnya business to business, jadi dari peternak kepada pihak lain, pebisnis yang lain yang kemudian akan mereka olah menjadi barang lain yang kemudian baru mereka jual kepada konsumen akhir. Yang pertama adalah pembeli pabrikan susu bubuk. Kemudian ada pembeli pabrikan susu olahan. Kemudian ada pembeli restoran, toko, dan lain-lain produk susu kambing olahan. Nah, dari situ kita melihat nih, bahwa ternyata jika dilihat dari sudut pandang saluran penjualan, sebenarnya ada banyak nih saluran penjualan di mana sudah ada existing customer-nya. Termasuk juga pembeli pabrikan susu bubuk. Nah, dari apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat berdasarkan diskusi dengan rekan-rekan mengamati fenomena yang ada, yang terjadi pada saat ini adalah salah satu produsen susu bubuk yang besar, mungkin merupakan salah satu market leader. Market leader itu adalah produsen susu bubuk yang penjualannya termasuk yang salah satu yang paling besar mengalami masalah. Sehingga karena penjualan dia mengalami masalah, maka permintaan dari produsen susu bubuk ini ke pabrik yang melakukan manufacturing atau pemrosesan juga menjadi drop. Sementara yang kita ketahui adalah pabrik-pabrik susu bubuk tadi itu mengambil susu segarnya itu dari peternak-peternak yang ada banyak nih, termasuk di TNG juga. Sehingga dengan demikian, maka pengambilan menjadi berhenti. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya yang terjadi itu marketnya tidak drop. Marketnya tetap ada. Sebenarnya tetap ada saja nih orang-orang yang membutuhkan susu. Nah, biasanya mereka mendapatkannya, mengkonsumsinya dari susu bubuk. Tetapi kemudian saat ini mereka tidak bisa mengkonsumsi
susu bubuk karena mereka tidak mendapati penjualan dari susu bubuk salah satu pemain yang besar. Sehingga dengan demikian, pasar yang sudah ada, yang penetrated market tadi, menjadi mengecil, walaupun sebenarnya pasarnya ada. Nah, kalau dari sini kita bisa dapat melihat sebenarnya, kalau kita kembali lihat ya, dari saluran penjualan susu kambing. Jika salah satu saluran penjualan yang dinamakan adalah saluran penjualan pabrikan susu bubuk itu turun, sebenarnya ada potensi yang bisa dimasuki oleh para pemain yang lain, oleh saluran penjualan yang lain, baik itu pembeli penjual eceran susu segar, susu pasteurisasi, dan lain sebagainya, untuk mengisi kekosongan dari saluran penjualan yang susu bubuk tadi. Memang perbedaannya adalah bahwa proses ini membutuhkan ketekunan karena sifatnya sangat retail yang mengcover pasar yang cukup besar, dan seperti kita ketahui bahwa retail is detail, jadi harus tekun dilakukan. Sementara ini, seperti yang kita ketahui juga, bahwa untuk mencari mudahnya, banyak peternak-peternak kampers yang lebih mengandalkan penjualan langsung ke pabrik, karena mereka bisa fokus di dalam melakukan produksi, tanpa kemudian mengamankannya dengan penjualan eceran. Jadi begitu saluran penjualan ke pabriknya tertutup atau berkurang banyak, yang terjadi menjadi kelimpungan karena saluran penjualan yang lain yang retail belum dirintis atau belum dibangun. Oke, videonya udah cukup panjang nih. Kalau begitu, nanti akan saya teruskan di video yang kedua untuk membahas solusi dan aksi apa sih yang harus kita lakukan sebagai peternak kambing merah agar market yang sementara waktu ya ini kosong itu bisa kita masuki, kita bangun dengan melakukan memperbesar, meningkatkan saluran penjualan yang lain yang sebenarnya potensinya malah lebih bagus karena nilainya lebih tinggi. Oke, sampai ketemu di video yang kedua ya. Salam sukses buat Anda semua dan tetap semangat para peternak kambing merah Indonesia.